Okay, assalamualaikum. Hari ini kita angkat kepala enjin Scania model T10. Nak tengok ni biasa mandu akan buat lah. Kita akan tengok-tengok untuk buat di kalangan mandu lah. Untuk memastikan keadaan dalam baik. Okey, ni Scania P310. Ni adalah jentera keluaran pertama lah untuk semua kecemasan. Okey, kita nak cari punca naik kat skrin malfunction. Kita check fuse dulu lah. Kalau fuse semua okey, kita akan up kepala. Tengok apa masalah dia, ada belting ke. Kipas radiator tak fungsi. Kita atas. Kita check dia punya fuse. Bawah dashboard ni kedudukan fuse Scania. Jom. Okey, kita check satu persatu, kita check. Tengok ada yang putus ke tak putus. Semua okey. Dia biasa terbakar dua ni. Cuci dia ni. Agak bakar. Jadi kita sambil bakar. Dia pulih ni. Enjin malfunction. Ya, kita jack kepala tengok. Untuk jack kepala ni kita guna manual hand pump. Ini pump dia. Guna manual. Tapi tak berat lah. Sebab dia pakai hydraulic. Fuse. Guna manual hand pump tapi hidrolik ah. Kata. Oi, bawa balik. Bagian dalam enjin size, big size. Pandangan dari jauh. Okey. Jadi buda-buda lah. kita check belting, okey. Kita check radiator, kipas radiator semua fungsi okey. Tapi masih tak tahu punca dia naik malfunction kat screen. Di bahagian ni tangki minyak. Dia say 200 liter. Aduh, ini tengok. Pilot pun pening kepala. Tiba-tiba dia naik malfunction. Fuse dah atas tak ada cek? Turun dulu. Turun kepala tak? Okey, kita turun balik kepala nak check fuse. Sebab bawah semua okey, belting semua okey. Tak ada masalah apa, kipas
Radiator semua pusing okey. Okey, kita dah check fuse, kita dah check belting, pas semua memang tak ada masalah. Maknanya ada masalah lain, terpaksa refer kepada kejuruteraan kita lah. Kejuruteraan kita akan turun sendiri untuk buat untuk akan check apa masalah dia. Okay, nanti terima kasih kerana menonton channel ni. Jangan lupa subscribe channel Yoke Pemalut. Terima kasih kerana support channel saya. Kalau boleh share. InsyaAllah lepas ni saya akan buat giveaway, free giveaway untuk penonton-penonton video Yoke Pemalut ni. Minta support, share, like dan komen di channel setiap video-video saya. Terima kasih.